Halo, kembali lagi di channel YouTube Tori Cetar Super Mega Bintang. Di video kali ini seperti biasa gue pengen meng-MV reaction, mungkin telat beberapa jam tapi gak apa-apa, gue malam ini tetap bikin MV reaction juga, yaitu dari salah satu boyband Korea. By the way, kalian jangan salvo kenapa badan gue kayak gemuk atau gendutan. Ini gue pakai sweater tebel banget, terus pakai kemeja, jadinya ya beginilah hasilnya gitu ya. Dan tak lupa juga di sini gue pengen bikin MV reaction walaupun udah telat sore, yaitu dari salah satu boyband Korea Selatan, yaitu Seventeen, yang judulnya itu Dog ya, atau bahasa Inggrisnya fear ya, fear itu tapi dalam kurung tuh ada angka 1, gue gak ngerti itu maksudnya apa. Mungkin kalau ada yang carrot, kalian silakan komentar, gue juga kurang paham ya, karena tugas gue kan cuma MV reaction, habis itu ngebacot, ngomong, habis itu dengan mengeluarkan colotehan kata-kata aneh ini melalui mulut dan bacotan gue dalam MV reaction. Jadi gue ya cuman gitu aja tugas gue gitu ya. Daripada kelamaan, kita langsung aja mulai MV reactionnya dari Seventeen yang judulnya Dog. Itu seperti biasa ketika gue meng-MV reaction, apapun yang keluar dari mulut gue atau congor gue atau colotehan gue itu hanya spontanitas dan tidak ada unsur menjelekkan suatu artis ataupun agensi. Oke, oh iya, abis video ini gue pengen mengupload juga. Gue tadi mendapatkan sesuatu kiriman paket barang yang sangat berharga dari KBS TV atau KBS World Radio yang dari Koreanya langsung. Gue tadi tiba-tiba dikirimin paket, gue juga nggak tahu kenapa, dan gue belum nyari tahu kenapa gue dikirimin paket. Jadi setelah MV reaction ini bakal nonton ya, kita sama-sama unboxing hadiah dari KBS, tapi nggak dalam video yang ini, nanti bakal dipisah juga. Oke, kita langsung mulai aja MV reaction-nya sekarang. 1, 2, 3. Di awal-awal, ayo kekencengan. Kekencengan nih suaranya, kayak orang budek gue denger pakai ginian kan ya. By the way, gue di Seventeen nih ya, taunya cuman Pernon doang, maaf ibu. Terus kalau yang lain-lain tahu tapi nggak ngeh mukanya gitu. Padahal lebih banyak NCT ketimbang Seventeen ya. Oh iya, ini Jonghan bukan sih? Yang tadi pertama ya, kalau nggak salah ya. Yang dulu rambutnya panjang, apa dia ya? Kok gue lupa sih, gue nggak tahu deh. Ngapain tidur-tidur di kembang? Buset dah mas, ya kan? No. Oh, udah gue tahu dia doang, udah kan. Cuman satu, karena mukanya unik sih menurut gue ya. Kalau di NCT Dream tuh, kok gini layarnya. Mohon maaf, kenapa jadi... Oh, udah lagi, balik lagi. Kok begitu tuh, kenapa ini MP-nya begini ya? Pakaian hitam-hitam, oke. Gue masih nggak tahu dan konsepnya apa. Nanti kalau ada yang care tahu, silahkan komentar. Di sini tugasnya gue cuma ngebacot dan komentar aja gitu ya. Ini rambutnya pirang-pirang di depan, mohon maaf, paling terang sendiri gitu ya. Tapi entah kenapa ya, di otak gue tuh kalau lagu Seventeen tuh, Seventeen, ya ampun, Indonesia sekali, ya ampun. Entah kenapa tuh kalau Seventeen tuh di otak gue, di kepala gue gitu ya, cuman ngehnya itu lagu kayak Gomapta, abis itu lagu Baksu, abis itu lagu, ya gitu-gitu doang, Home. Lama sih gue ya, untuk nyantol di otaknya tuh lama musiknya gitu. Jadi kalau ada lagu ya udah sedengernya aja gitu kan. Oh iya, gue lupa mau ngasih tahu ke kalian sesuatu hal tentang Seventeen. Dari beberapa orang yang carrot udah gue wawancarain, katanya Seventeen itu adalah salah satu boyband. Yo, oh my god, itu baju, mohon maaf, itu kenapa kancingnya begitu mas? Lu mending kagak usah dikancingin bajunya kan ya, begitu aja udah. Kalau bisa dibuka aja. Tadi nyampe mana ngomong ya? Oh iya, kata beberapa carrot yang udah gua cari tahu informasi gitu, katanya nih ya, katanya Seventeen itu adalah salah satu boyband Korea yang gerakannya itu agak lumayan rumit. Bukan berarti boyband yang lain itu gampang, enggak. Cuman ini sinkronnya itu hampir 100% gitu. Oh my god, bibirnya dong. Merah tuh kenapa? Berdarah kali ya? Kenapa itu? Bukan, lipsticknya ketebelan ya. Itu dadanya mas, ya ampun, oh my god. Itu tangannya kayak di bubble wrap ya. Tuh, maksudnya tuh Dennis tuh kayak hampir sinkron 100% gitu loh. Kayak gak ada yang kelambatan dan tidak ada yang kecepatan gitu. Oke, gue baru aja selesai menonton. Oh, belum. Fear Seventeen album apa tuh? An-O-D ya, kalau nggak salah Seventeen ini ngeluarin langsung 5 album ya, 5 atau 6 sih, 5 deh kalau nggak salah, gue cari tahu kemarin tuh. Jadi kalian
kok banyak banget sih? Itu ampun deh, 5 album. Tapi ada gak sih orang yang mau beli 5-5-nya? Ya pasti ada lah ya, kalau misalkan Carrot sejati pasti belilah 5-5-nya. Tapi kan satunya aja udah bisa dibilang harganya tuh agak lumayan ya. Tapi 5 loh, biasanya kan orang. Tapi yang gue bingung gini deh, kalau kalian ada yang nonton gitu ya, gue juga gak tahu tentang Seventeen, cuma dengerin lagu-lagunya doang dan tidak memperdalami. Coba kalian komentar, mungkin ada yang ikhlas memberikan jelasan. Setahu gue gini loh, kalau boy band yang lain atau girl band yang lain, kalau dia mengeluarkan kayak mengeluarkan album, pasti kan versi Korea, Jepang, kalau enggak China kan, udah 3 doang gitu. Tapi Seventeen kenapa 5? Oh iya, bukannya mereka ada subunit gitu ya, yang kayak subunit khusus dance, abis itu buat rap, buat vokal, apakah itu beda-beda albumnya? Terus kenapa dibedain? Iya nggak sih, gue kurang paham deh sama Seventeen, nanti kalau ngomong salah lagi kan, kayak NCT kemarin gue dibully banget, ya ampun, kejem banget ya netizen tuh di komentar, tapi nggak apa-apa. Namanya orang berhak berkomentar gitu ya. Oke, gue baru aja selesai menonton MV reaction dari Seventeen yang judulnya itu Dog atau Fear. Seperti biasa, MV Korea manapun itu bagus, gak ada yang jelek. Mungkin kesalahan hanya dalam proses editing video, tapi gue tidak terlalu menotis itu. Karena pada dasarnya setiap girl band ataupun boy band Korea mempunyai ciri khas sendiri atau masing-masing dalam proses editing video. Jadi gue tidak terlalu mempermasalahkan Seventeen dalam apapun proses editing videonya. Oke, mungkin segini aja gue ngomong. Seperti biasa, kalian jangan lupa cek deskripsi di bawah, karena di situ ada 2 link Instagram. Yang pertama, link Instagram pribadi punya gue, yaitu torikhafiz.z. Di situ gue sering banget berbagi pengalaman ikut acara-acara dari Kedutaan Besar Republik Korea yang ada di Indonesia, dan itu resmi real dari Korea Embassy. Dan link yang kedua di situ ada link Instagram iFi atau i4u, itu adalah fanbase ala-ala Torik cetar YouTube MV reaction gitu. Kalau kalian pengen kepo-kepo, di situ isinya muka aib gue semua. Udah pokoknya kalian mah terbaik lah ya, kalau gue bikin MV kalau bikin gue muka nih ya kayak begini, sama kalian di screenshot, abis di screenshot di upload ke Instagram itu, ya udah nggak apa-apa, karena ada beberapa adminnya juga yang salah satu subscriber dari Torik Hafiz ini. Oke, jangan lupa dua-duanya, videonya sampai di sini dulu.